di depan. Kita lagi di Masjid Jami' Asy-Syuhada. Habis tarawih. Masjid Syuhada. Ini jalan Keranggan Permai. Bukan dong, makam. Penuh Keranggan. Diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat kesempatan. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat tersebut kita pun bisa memanfaatkannya untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kita melaksanakan salat tarawih berjamaah, senantiasa limpah dan curahkan pada pemimpin kita, suri teladan kita, nabi kita yang namanya selalu kita sebut dalam sholat kita, dan yang selalu kita nanti-nanti syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para keluarga beliau, para sahabat beliau, tabi'in dan tabi'annya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah, dan juga mudah-mudahan kita dan keluarga kita semuanya kelak betul-betul mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin.